apakah perbuatan yang kita lakukan setiap hari, setiap masa dan setiap ketika tanpa kita memikirkannya. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari kita belajar sains bersama cikgu. Saya Cikgu Raja Shahidah dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah manusia. Ha, bagaimana dengan teka-teki cikgu tadi? Ada yang tahu jawapannya? Jawapannya adalah pernafasan. Apa? Tak percaya? Kalau begitu, jangan berganjak. Ikuti pelajaran bersama cikgu hari ini. Semasa belajar nanti, cikgu minta kamu untuk lakukan sedikit simulasi yang mudah apabila cikgu minta. Baiklah, pada hari ini, kamu akan belajar tentang sistem pernafasan manusia, sistem penyahtinjaan, sistem perkemuhan dan manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu minta murid-murid menyediakan buku teks sebagai rujukan, buku nota dan alat tulis untuk memudahkan kamu membuat catatan. Mari kita belajar sekarang. Murid-murid, manusia bernafas untuk mendapatkan oksigen. Oksigen sangat penting kepada kita. Kamu mungkin boleh hidup beberapa minggu tanpa makanan. Mungkin juga kamu boleh bertahan beberapa hari tanpa air. Tetapi jika manusia tidak menerima oksigen dalam masa 5 ke 10 minit, otak manusia akan mati. Badan kita memerlukan oksigen untuk menjalankan proses metabolisme. Contohnya, oksigen diperlukan untuk menghasilkan tenaga dalam badan kita. Semasa bernafas, manusia akan melakukan dua aktiviti, iaitu menarik nafas dan menghembus nafas. Adakah pernafasan manusia semudah memasukkan udara ke dalam balon? Adakah seperti ini? Mari kita lihat apakah yang berlaku semasa kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Murid-murid, kita tidak perlu mengawal sendiri pernafasan kita kerana ia berlaku dengan sendirinya mengikut aturan badan kita. Apakah laluan udara semasa menarik nafas? Sudah tentulah mulut dan hidung merupakan bahagian luar yang pertama dalam sistem pernafasan kita. Melalui rongga hidung ini, ia menapis udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Bahagian dalamnya sentiasa lembap dan mempunyai rerambut halus. Rerambut halus inilah yang akan memerangkap habuk daripada masuk ke dalam paru-paru. Setelah udara masuk, ia akan mengalir ke bawah melalui laring. Laring adalah bahagian badan yang terdapat padanya kotak suara yang menghasilkan suara merdu kita. Daripada laring dan ke bawah, laluan udara kelihatan seperti pokok yang terbalik. Jadi, yang berbentuk seperti batang pokok ini dikenali sebagai trakea. Trakea ini merupakan struktur yang berbentuk tiub. Dindingnya terdiri daripada tulang rawan. Kemudian, trakea ini bercabang kepada sepasang bronkus yang simboliknya seperti dahan pokok. Bronkus pula bercabang dan bercabang lagi membentuk bronkiol yang simboliknya seperti ranting pokok. Pada setiap bronkiol pula diakhiri dengan sekumpulan kantung udara yang dipanggil alveolus.
secara simboliknya seperti daun pada ranting pokok. Alveolus ini mempunyai dinding yang sangat nipis yang dikelilingi oleh salur darah. Di sinilah berlakunya pertukaran gas di mana oksigen dibawa masuk ke dalam badan dan gas karbon dioksida dibawa keluar. Murid-murid perlu tahu bahawa bronkus, bronkiol dan alveolus ini berada di dalam paru-paru. Manusia normal mempunyai sepasang paru-paru iaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Secara ringkasnya, laluan pernafasan semasa menarik nafas adalah udara masuk melalui hidung ke trakea ke paru-paru. Cikgu pasti kamu boleh memberi laluan pernafasan semasa menghembus nafas. Cuba kamu nyatakan. Ya, udara dari paru-paru melalui trakea dan keluar dari badan pula melalui hidung ataupun mulut. Jadi persoalannya, apakah organ pernafasan manusia? Adakah hidung, mulut, paru-paru atau kesemuanya? Organ pernafasan manusia adalah paru-paru. Ini kerana pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku di paru-paru. Perlakuan menarik nafas dan menghembus nafas sangat penting. Cuba kamu menarik nafas dan bertahan. Jangan hembus nafas. Berapa lamakah kamu boleh bertahan sebelum kamu menghembuskannya? Apa yang berlaku apabila kita menahan nafas? Murid-murid, apabila kita menahan nafas, badan kita masih lagi menghasilkan karbon dioksida. Ini menyebabkan kandungan karbon dioksida semakin tinggi di dalam badan. Hati-hati, jangan dibiarkan perlakuan ini berterusan. Perbuatan ini membahayakan tubuh kita. Sebab itulah kita perlu menghembus nafas bagi mengeluarkan gas karbon dioksida tersebut. Jadi, apabila kita menarik nafas, kandungan oksigen akan bertambah tinggi di dalam paru-paru. Ini menyebabkan oksigen akan meresap masuk ke dalam salur darah. Dalam masa yang sama, kandungan karbon dioksida yang tinggi dalam salur darah akan meresap keluar daripada salur darah ke dalam paru-paru. Mudah saja. Mungkin video ini dapat membantu kamu memahami dengan lebih mendalam. Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu letakkan tangan kamu ke dada masing-masing. Cuba kamu perhatikan dan rasakan pergerakan dada yang berlaku apabila kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas. Bersama-sama dengan cikgu, mari kita lakukan sekarang. Tarik nafas, hembus nafas. Adakah kamu merasa apa-apa pergerakan yang berlaku di dada kamu? Untuk kepastian, kamu boleh mengulangi simulasi tadi jika tidak dapat merasai pergerakan semasa kamu menarik nafas dan menghembus nafas. Kita sepatutnya dapat merasakan dada kita bergerak ke atas dan ke hadapan apabila kita menarik nafas. Manakala dada akan bergerak ke bawah dan menurun apabila kita menghembus nafas.
Bagaimana ia boleh berlaku? Apabila kita menarik nafas, paru-paru akan mengembang dan menolak dada ke hadapan. Apabila kita menghembus nafas pula, paru-paru kita akan mengempis dan dada akan menurun. Dada yang bergerak menaik dan menurun dikira sebagai satu kali pernafasan. Pernahkah kamu mengira berapa kerap kamu bernafas dalam masa 1 minit? Mari kita kira bersama-sama. Dengar arahan cikgu. Dalam keadaan yang tenang, tanpa bercakap atau ketawa, kamu letakkan tangan kamu ke dada. Sebelum mengira pergerakan naik dan turun dada, cikgu mahu kamu kenal pasti dengan lebih teliti pergerakan dada yang berlaku pada kamu. Bukan degupan jantung. Ingat ya, pergerakan dada naik dan turun dikira sebagai satu kali pernafasan. Pergerakan dada kamu mungkin tidak ketara. Kecuali jika kamu memaksa diri kamu untuk menghembuskan nafas dan menarik nafas. Sekarang, tanpa paksaan dan biarkan kamu bernafas secara normal, cikgu mahu kamu bersedia untuk mengira. Cikgu akan menjaga waktu sehingga 1 minit. Manakala, kamu akan lakukan pemerhatian pada pergerakan dada kamu. Dalam kiraan, 3, 2, 1, kira sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Masa mengira pergerakan dada telah tamat. Sekarang, cuba kamu nyatakan berapa kiraan pergerakan dada yang kamu dapat. Sebelum cikgu menyatakan bilangan pergerakan dada yang sepatutnya kamu perolehi sebagai murid yang sihat dan normal, cikgu mahu kamu tahu bahawa sebenarnya kamu baru sahaja berjaya mengira kadar pernafasan kamu sendiri. Apa itu kadar pernafasan? Kadar pernafasan adalah bilangan pergerakan naik dan turun dada dalam masa 1 minit. Kadar pernafasan bagi orang yang normal adalah di sekitar 12 hingga 20 kali dalam masa 1 minit. Jadi, adakah kadar pernafasan yang kamu perolehi tadi di antara 12 hingga 20 kali? Jika ya, kamu boleh dikira sebagai murid yang sihat. Jika tidak, jangan risau. Orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Ia sebenarnya bergantung kepada jantina, umur, kesihatan dan jenis aktiviti yang dilakukan. Kadar pernafasan seseorang meningkat apabila seseorang itu melakukan aktiviti yang cergas. Contohnya, semasa kita bersenam ataupun berenang. Apabila kita bersenam, pernafasan kita lebih cepat dan kadar pernafasan kita akan menjadi lebih tinggi. Kira-kira 30 kali seminit. Dan apabila kita berjalan perlahan, pernafasan kita akan lebih perlahan. Jadi, kadar pernafasan kita pula menjadi lebih rendah. Kira-kira 17 kali seminit. Cuba kamu ramalkan kadar pernafasan bagi orang yang sedang berbaring. Orang yang sedang berbaring mempunyai kadar pernafasan yang lebih rendah lagi, iaitu kira-kira 12 kali seminit. Tapi, mengapa kadar pernafasan semakin tinggi apabila melakukan aktiviti yang cergas? Ha, semasa kita membuat aktiviti yang cergas, badan kita akan memerlukan lebih banyak tenaga. Oleh itu, pernafasan kita akan menjadi lebih banyak untuk memasukkan lebih banyak oksigen ke dalam paru-paru.
Sekarang kamu faham kan? Mari cikgu uji kamu. Mengapa agaknya aktiviti berenang mempunyai kadar pernafasan yang lebih tinggi berbanding aktiviti mengayuh basikal? Cuba kamu kaitkan dengan penerangan cikgu sebentar tadi. Ya, kerana aktiviti berenang memerlukan lebih banyak tenaga berbanding aktiviti mengayuh basikal. Tahniah murid-murid yang memberi jawapan yang tepat. Yang kurang berjaya, kamu boleh cuba lagi selepas ini. Mari kita teruskan pengembaraan ilmu kita. Cikgu akan ceritakan satu proses yang lebih hebat dan lebih penting yang berlaku dalam badan kita, iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Perkumuhan adalah proses menyingkirkan bahan buangan dari badan. Penyingkiran bahan buangan ini dilakukan oleh tiga organ perkumuhan, iaitu ginjal, kulit dan paru-paru. Tapi, bagaimana ginjal, kulit dan paru-paru membuang bahan buangan tersebut? Tidak tahu? Jika begitu, mari kita selidiki bersama-sama. Nampaknya, cikgu perlu menjadi detektif dengan menyoal kamu beberapa soalan penting. Sila jawab dengan jujur. Apabila kamu membuat aktiviti cergas seperti larian, apakah yang terhasil pada kulit kamu? Pernahkah kamu ke tandas untuk membuang sejenis cecair daripada badan kamu? Semasa kamu bernafas, adakah kamu dapat merasai sesuatu yang keluar dari hidung kamu? Bagaimana pula jika kamu bernafas di atas cermin? Adakah kamu nampak terhasilnya sejenis cecair di atas cermin tersebut seperti ini? Baiklah, setelah menganalisis jawapan kamu, cikgu dapati bahawa kulit kamu yang membuang peluh. Ginjal kamu membuang air kencing atau dipanggil urine. Dan paru-paru kamu membuang karbon dioksida dan wap air. Jadi, bahan buangan yang disingkirkan melalui proses perkumuhan adalah peluh, air kencing, karbon dioksida dan wap air. Murid-murid, setiap hari kita memasukkan makanan, air, bahan kimia ke dalam badan kita. Sebahagian bahan-bahan tersebut diserap ke dalam salur darah untuk digunakan. Tetapi, tidak semua bahan-bahan ini digunakan oleh badan kita. Jadi, untuk membuangnya, ia dikeluarkan melalui peluh, air kencing dan juga melalui pernafasan. Ginjal menapis darah bagi membuang bahan toksik dan air yang berlebihan dari badan kita. Air kencing yang keluar itu sebenarnya mengandungi air, urea dan garam mineral. Kulit akan mengeluarkan peluh. Peluh ini mengandungi air dan garam mineral. Badan kita akan mengeluarkan peluh apabila badan kita berasa panas, terutama selepas membuat aktiviti yang cergas. Paru-paru pula membuang karbon dioksida dan wap air semasa pernafasan. Sebab itu, apabila kita bernafas pada permukaan kaca, kita dapati terbentuknya titisan air pada kaca tersebut. Seterusnya, mari kita pelajari tentang penyahtinjaan. Penyahtinjaan adalah proses menyingkirkan makanan yang tidak tercerna dari badan.
Makanan yang tidak tercerna ini dipanggil tinja atau najis. Tinja ini dikeluarkan melalui dubur. Cikgu percaya kamu masih lagi ingat bagaimana tinja terbentuk semasa proses pencernaan. Murid-murid, perkumuhan dan penyatinjaan sangat penting. Jika kita tidak membuang air kencing dengan sepatutnya, kita berkemungkinan boleh menghidap penyakit batu karang dan kencing berdarah. Ya, ia memang menyakitkan. Jika kita membuang tinja tidak mengikut yang sepatutnya, kita berkemungkinan boleh mengalami sembelit. Tidak pernah mendengar perkataan sembelit? Pernahkah kamu mengalami kesukaran untuk membuang air besar? Itu adalah gejala bagi sembelit di mana tinja seseorang itu telah mengeras. Sebab itulah kita perlu sentiasa peka dengan keperluan badan kita. Jangan menahan rasa membuang air kencing terlalu lama atau tinja terlalu lama. Ia membahayakan kesihatan. Murid-murid masih bersama cikgukah? Sekarang kita akan masuk topik yang terakhir, iaitu manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Topik ini mudah sahaja untuk difahami. Sekarang, cikgu mahu kamu perhatikan bintik hitam pada balon ini. Perhatikan betul-betul. Perhatikan dengan teliti. Wah, terkejut bukan? Sebenarnya, kamu baru sahaja bergerak balas terhadap rangsangan. Balon yang meletup tadi merupakan rangsangan. Rangsangan membawa maksud perubahan yang berlaku di sekitar kita. Manakala gerak balas bermaksud tindakan yang dilakukan oleh badan kita. Jenis rangsangan dapat dikesan oleh organ deria kita. Mata dapat mengesan cahaya. Hidung dapat mengesan bau-bauan atau bahan kimia yang lain. Telinga dapat mengesan bunyi. Kulit dapat mengesan sentuhan, tekanan, sakit, sejuk atau panas. Dan lidah untuk mengesan bahan makanan atau bahan kimia. Mari kita lihat beberapa contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan. Dari gambar yang dipaparkan, apabila tangan kamu menyentuh objek panas seperti cerit yang panas ketika sedang membantu ibu kamu di dapur, kamu cepat-cepat menarik tangan kamu. Jadi, apakah gerak balas dan rangsangannya? Ya, rangsangan adalah objek panas atau cerit yang panas itu. Manakala, gerak balas pula adalah perbuatan menarik tangan kamu. Mari kita tengok contoh seterusnya. Apabila kamu sedang berjalan-jalan di pantai, tiba-tiba kamu terpijak objek tajam. Kamu terus mengangkat kaki kamu. Sekarang, cuba kamu nyatakan rangsangan dan gerak balas. Ya, rangsangan adalah objek tajam dan gerak balas adalah perbuatan menarik kaki. Bagus, nampaknya kamu telah faham. Cuba kamu perhatikan gambar yang dipaparkan. Kenal pasti rangsangan dan gerak balas dan catatkan di dalam buku nota. Cuba bincangkan jawapan kamu bersama guru dan rakan-rakan kamu. Murid-murid, cuba kamu berikan inference. Mengapa agaknya kita bergerak balas terhadap rangsangan? Mari cikgu pemudahkan. Jika kamu ternampak pasu jatuh ke arah kamu, apakah agaknya gerak balas spontan yang akan kamu lakukan? Ya, kamu mungkin bergerak balas dengan mengelak ke tepi. Mengapa kamu tidak membiarkan sahaja badan kamu mengenai pasu tersebut? Sebab kamu tidak mahu disakiti. Betul kan? Jadi, manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri daripada bahaya
atau kecederaan. Kita patut bersyukur kerana dapat bergerak balas terhadap rangsangan dengan baik. Tahukah kamu, terdapat beberapa tabiat yang boleh mengganggu gerak balas kita terhadap rangsangan? Bayangkan jika kamu dikejar anjing tetapi kamu tidak dapat melarikan diri daripada anjing tersebut. Ini memang sangat menakutkan. Baiklah, mari kita lihat tabiat yang mengganggu gerak balas terhadap rangsangan. Tabiat yang pertama, meminum arak. Ini menyebabkan orang tersebut mabuk. Tabiat yang kedua dan ketiga, menghidu gam dan menyalahgunakan dadah. Bahan kimia ini boleh menyebabkan seseorang berhayal dan ketagih. Sayangi diri kita dan keluarga. Jauhi daripada ketiga-tiga tabiat yang cikgu kongsikan tadi. Sebagai pengukuhan, kamu boleh membuat soalan pengukuhan di buku teks Sains tahun 4 dalam ruangan uji minda. Jawab di dalam buku latihan sains dan bincangkan jawapan kamu dengan guru. Sebelum cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Kamu telah mengetahui tentang paru-paru adalah organ pernafasan, laluan pernafasan semasa menarik nafas dan menghembuskan nafas, pergerakan dada semasa menarik nafas dan menghembus nafas, dan kadar pernafasan. Kamu juga telah mempelajari tentang proses perkumuhan dan proses penyahtinjaan. Juga kamu telah mengetahui gerak balas manusia terhadap rangsangan. Dapat semuanya kan? Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!